Halo Sobat BS12, saya Setiawan, ketemu lagi di video kali ini. Di video sebelumnya saya membahas tentang cara pengobatan bubul tanpa operasi. Dan kali ini saya tidak akan membahas lagi soal cara pengobatan bubul karena sudah saya bahas di video sebelumnya. Jadi untuk video kali ini, karena banyak teman-teman yang WA saya, terus ada juga yang berkomentar, gimana mas, sembuh gak dengan cara seperti itu? Nah, dan saya akan saya buktikan pengobatan yang saya sampaikan tempo hari itu memang betul-betul efektif untuk penyembuhan bubul. Oke, mungkin teman-teman yang mau melihat, ini hasil dari pengobatan tempo hari. Ini bubulnya hanya tinggal sedikit, dan saya yakin berdasarkan pengalaman yang sering saya lakukan untuk pengobatan bubul dengan cara seperti ini hanya memerlukan 3-4 hari, ini sudah kelar semua. Tinggal bagaimana kita menjaga kebersihannya. Dan untuk sepatu ini saya sengaja tidak saya buka karena ini masih rentan, ini belum sembuh total, tapi ini sudah 90% sembuh gitu. Untuk pengobatan seperti itu cukup efektif, dan ini obat bubul yang tempo hari saya gunakan untuk mengobati ini. Dan ini hanya 2 kali saya olesin. Ini salepnya masih banyak, dan ini saya yakin berdasarkan pengalaman yang sering saya lakukan untuk penyembuhan bubul dengan bubul yang hanya sekitar 10% lagi, itu bisa hilang hanya dengan 3-4 hari saja. Gitu. Ini obatnya masih banyak, dan kalau misalkan ada tersisa bisa disimpan mungkin di kemudian hari ada pengobatan bubul lagi. Jadi ada beberapa orang yang bertanya kepada saya, tolong dong mereknya gitu. Di video kemarin saya lupa untuk menyebutkan mereknya, tetapi saya sertakan juga gambarnya di video itu. Dan mereknya ini merek Derma, produk Thailand. Ini berbentuk krim atau salep, dan ini hanya saya pakai hanya 2 kali oles saja untuk ayam ini, karena memang saya harus disibukkan keluar kota, jadi tidak rutin 3 hari sekali gitu. Dan saya rasa ini cukup 1 kali oles lagi, ini mudah-mudahan sembuh total gitu. Oke, Sobat PS12, ini bukti dari pengobatan bubul tanpa operasi, dan ini cukup efektif dan tidak repot, tidak juga beresiko, beresiko seperti di operasi atau di bedah, karena akan bisa saja itu mengganggu pada saraf-saraf kaki gitu. Oke, Sobat PS12, jika video ini bermanfaat, silakan like and subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke, terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Dan jika ada yang mau bertanya, silakan berkomentar di kolom komentar. Dan bagi yang belum melihat video saya tentang pengobatan bubul tanpa operasi, linknya akan saya sertakan di deskripsi, silahkan dilihat, dan inilah hasilnya. Dengan cara seperti itu cukup efektif, mudah, dan tidak menyita waktu. Oke, Sobat PS12, sekian video dari saya, terima kasih, dan sampai jumpa, salam.